dipersembahkan oleh Pertama kayak happy dulu happy. Ya. Kenapa Amir Hamzah dan Nyanyi Sunyi Revolusi? Kenapa Amir Hamzah? Karena H.B. Yasin pernah mengatakan dia adalah raja penyair Pujangga Baru. Hmm. Dan tidak bisa dipungkiri berkat dia juga hmm. bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Hmm dan kenapa nyanyi sunyi revolusi karena dari berbagai macam riset yang kita pelajari hmm. uh, bukan hanya uh, sepak terjang dan juga sumbangsih dia kepada bangsa Indonesia hmm. uh, tetapi juga dia memiliki lika-liku kehidupan kisah percintaan dan juga situasi politik yang menjadi bingkai di dalam kisah tersebut oh. yang patut untuk diceritakan dan juga dibagi kepada banyak orang gitu yeah, yeah. Dan, kalau dari seorang Amir Hamzah yang begitu fenomenal ya, usia tidak terlalu panjang, 35 itu. tahun, tapi ya. karyanya punya kualitas yang hebat dan milestone-nya juga luar biasa. Itu happy angle mana aja itu yang ditampilkan di di dalam pertunjukan, pertunjukan ini. Uh, jadi ada beberapa uh, buku yang menjadi acuan di dalam pertunjukan hmm. ini. Salah satunya adalah karyanya N Hadini hmm. uh, yang berjudul Amir Hamzah Pangeran dari Seberang. Nah, dari buku tersebut kita banyak mengambil tentang uh, kisah pribadi dan juga kehidupannya Amir Hamzah sehingga dia uh, wafat gitu. Hmm. Bagaimana kisah cintanya dan bagaimana uh, pemikiran-pemikirannya seorang Amir Hamzah. Oh, Oke. Okay. Dari buku NHD ini yeah. tadi salah satunya dari satunya itu dia. kan dengan referensi-referensi yang lain yeah. Itu yang menarik apa sih, Happy? Kan itu pasti kalau karya sudah jelas pasti bagus yeah. banget ya. Dalam sekali dan dia punya konsistensi yang nampaknya Uh, tidak terlalu pro ke barat-baratan, sangat uh, melayu, sangat betul, Indonesia sekali. Betul. Um, dia tradisi melayunya sangat kuat sekali, hmm. dan juga um, kalau kita melihat banyak pahlawan-pahlawan nasional hmm. itu begitu heroik ketika hmm. mendengar atau juga membaca tulisan-tulisannya, hati kita tuh kayak "wah, ingin melawan gitu, hmm. ingin memberontak", hmm. tapi dengan Amir Hamzah. Banyak perasaan-perasaan lain yang muncul gitu. Jadi hmm. uh, bagaimana perlawanan tidak selalu dengan kata-kata yang beringas, dengan kata-kata yang keras, hmm. tetapi juga bisa dengan kata-kata yang indah hmm. dan juga meluluhkan hati siapapun. Sekarang ke Prisia dulu. Perannya apa dan berat nggak latihannya? <laughs> Uh, peranku sebagai Tahura, Tengku Tahura, anak hmm. dari Amir Hamzah dan Tengku Kamalia. Yang dibawakan Tengku Tahura beratnya itu adalah apapun cerita masa lalunya itu dititipkan yang harus beresin gitu deh itu uh, Tahuranya. Tahuranya. Gitu. Di dalam uh, isi Tahura ini sebenarnya pastinya tahu semua kan? Tahu semua melalui ibunya, oh, karena ibunya. kan uh, dia ditinggal hmm. oleh bapaknya ketika umur 10 tahun ya, 10-11 hmm. tahun. Oh, Ibunya menceritakan juga bahwa uh, dia mencintai seseorang yang lain. Dan memang pengakuan bapaknya juga terhadap ibunya kalau dia tuh hatinya memang masih untuk perempuan lain gitu dan uh, besar hati ibunya itu yang justru malah bikin ibunya merasa bersalah ngambil si bapaknya ini dari perempuan yang dicintainya gitu. Jadi oh. di sini yang selalu uh, selalu saya diskusikan sama Kais juga sama hmm. semua. Ini sebenarnya cerita ibunya ini juga harus di naikkan ke permukaan gitu karena mana ada zaman sekarang perempuan yang terima suaminya ngomong aku tuh hatiku masih sama mantan pacarku loh gitu. Ini iya. maksudnya mantan terindah. Mantan terindah. Oke oh, oke. Okay, okay. Mantan terindah nggak bisa dilupakan dan disampaikan Betul. oleh Amir Hamzah kepada oleh Amir Hamzah istrinya. kepada istrinya. Oh, sama ya, Ibu. Oh, sama bedanya di. Iya. Ya. Bedanya ini dijodohin, Mas. Jodohin kan pasti udah pelajari semua uh, tentang Amir Hamzah. Kalau ngelihat dari karya-karyanya, uh, lalu tadi seorang H.B. Yasin sendiri melihat dia sebagai seorang pahlawan Pelajar, yang luar biasa iya. ya untuk untuk uh, dunia sastra Indonesia. Sebenarnya dari titik-titik lirik-liriknya atau kata-katanya atau kedalaman makna yang dia sampaikan pesannya itu yang paling menonjol dari seorang Amir Hamzah itu apa ya, Mas? Uh, saya kira yang pertama bahwa amir ingin sekali menunjukkan kita sebagai bangsa yang berdaulat melalui bahasa gitu. Hmm. Dan kita tahu bahwa bahasa bukan semata-mata alat untuk berkomunikasi, tetapi juga bahasa itu menjadi alat atau cara untuk membentuk nilai di dalam diri setiap orang. Hmm. Artinya ketika kita mampu memenangkan bahasa dalam konteks dia menjadi bahasa yang berdaulat, hmm. maka kita juga memiliki media dari mana dan melalui apa, nilai apa yang mau kita E, tanamkan kita konstruk dalam diri diri masyarakat dalam diri kita itu hmm. itu menjadi penting artinya e, kegagalan kita dalam hal memahami dan menggunakan bahasa itu juga akan menentukan sekali kegagalan kita dalam mengkonstruksi nilai-nilai yang kita kehendaki di dalam diri kita dalam kehidupan kita atau bangsa kita Wow dipersembahkan oleh